Yang ketiga, konsumsi. Yang a, pengertian konsumsi. Konsumsi adalah tindakan penggunaan barang dan/atau jasa dengan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi dilakukan manusia setiap hari, terutama pada barang-barang kebutuhan pokok. Kegiatan konsumsi merupakan tujuan akhir dari serangkaian kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Yang B, tujuan konsumsi. Tujuan utama kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan hidup. Seorang konsumen akan mengkonsumsi barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah kebutuhan terpenuhi, konsumen melakukan kegiatan konsumsi untuk mencapai kepuasan optimum. Kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh faktor berikut: terdiri menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi konsumsi adalah yang A tingkat pendapatan. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka semakin banyak jumlah dan jenis barang yang dikonsumsi. Di pihak lain, semakin kecil pendapatan seseorang, maka semakin sedikit atau terbatas jumlah dan jenis barang yang dikonsumsi. Yang B, tingkat harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa mempengaruhi tingkat konsumsi. Semakin tinggi harga barang dan jasa, maka semakin sedikit jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi. Sebaliknya, semakin murah harga barang, maka semakin banyak jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Yang C ketersediaan barang dan jasa. Ketersediaan barang mempengaruhi konsumsi. Walau uang tersedia, tapi apabila barang tidak tersedia, maka kita tidak dapat mengkonsumsi barang tersebut. Yang kedua, faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi antara lain yang A, jumlah tanggungan keluarga. Semakin banyak jumlah keluarga atau tanggungan keluarga, maka semakin banyak pula Jumlah konsumsi keluarga yang bersangkutan, yang b) tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin beragam kebutuhan orang tersebut. Misalnya, orang yang berpendidikan perlu membeli dan membaca buku. Sebaliknya, orang yang buta huruf buku bukan merupakan kebutuhan utama. Yang c tempat tinggal, lingkungan tempat tinggal mempengaruhi konsumsi seseorang. Kebutuhan orang yang tinggal di daerah beriklim dingin akan berbeda dengan orang yang tinggal di daerah beriklim panas. Sebagai contoh, orang yang tinggal di daerah dingin menggunakan pakaian tebal, sedangkan yang tinggal di daerah panas tidak menggunakan pakaian yang tebal. Yang d. lingkungan, sosial, budaya, agama, dan adat istiadat, misalnya dari segi makanan, umumnya orang dari suku Jawa suka makanan yang manis, sedangkan orang suku Minang suka makanan yang pedas. Sementara orang beragama Hindu tidak boleh makan sapi. Namun orang yang beragama Islam boleh memakan sapi. D. Teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen menganalisis perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Perilaku konsumen adalah aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi barang dan atau jasa. Perilaku konsumen terbagi atas yang pertama teori kardinal atau kardinal teori. Teori kardinal disebut dengan pendekatan kepuasan marginal. Menurut teori ini, tinggi rendahnya nilai suatu barang tergantung pada subjek yang memberikan penilaian. Artinya, tingkat kepuasan diukur dan dinilai dengan angka atau nominal. Herman Heinrich Gosen, seorang pakar ekonomi asal Jerman, melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Gosen membahas nilai guna total atau total utility dan nilai guna marginal atau marginal utility, yang selanjutnya disebut dengan hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Nilai guna total. Atau total utility adalah kepuasan total yang dinikmati konsumen dengan mengkonsumsi sejumlah barang dan/atau jasa tertentu secara keseluruhan. Nilai guna marginal atau marginal utility adalah peningkatan kepuasan seseorang konsumen karena mengkonsumsi satu unit tambahan barang atau jasa. hukum gosen 1 hukum kosen 1 berbunyi apabila suatu barang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu lalu ditambah kepuasan total yang diperoleh juga bertambah akan tetapi kepuasan marginal akan makin berkurang bahkan apabila konsumsi terus dilakukan tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif dan kepuasan total berkurang untuk dapat memahaminya bisa kalian simak tabel berikut yaitu tabel nilai guna total dan nilai guna marginal menurut hukum gosen 1 di situ ada tiga kolom kolom pertama yaitu konsumsi coklat kolom kedua tentang nilai guna total dan kolom ketiga yaitu nilai guna marginal dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa Nilai guna total pada awalnya menaik, namun selanjutnya menurun. Sedangkan nilai guna marginal terus mengalami penurunan. Pada batang coklat pertama, kepuasan total dan nilai guna total memakan coklat itu adalah 40. Nilai guna marginal atau kepuasan tambahannya pun... Sangat tinggi, yaitu 40 pada saat pertama. Kemudian, pada batang coklat kedua, nilai guna totalnya meningkat dari 40 menjadi 70. Namun, nilai guna marginal atau tambahan kepuasan menjadi berkurang dari 40 menjadi 30. 30 didapat dari menyelisihkan 70 dikurangi dengan 40 jadi 40 ke 70 itu tambahan kepuasannya atau nilai guna marginalnya itu adalah 30 bahkan ketika kita memakan batang coklat ke 6 kamu tidak mampu menelannya bahkan menjadi mual karena terus mengkonsumsi nilai guna total coklat menjadi menurun dari awalnya 100 menjadi 90 sedangkan nilai guna marginal atau tambahan kepuasannya menjadi negatif awalnya positif menjadi negatif batang coklat ke 6 sudah tidak selera lagi jadi terlihat bahwa nilai guna marginal atau tambahan kepuasan dalam memakan coklat tersebut, semakin lama semakin menurun. Nah, setelah kita mendapatkan tabel tersebut, maka kita dapat membuat grafiknya. Setelah tabel selesai, maka dari tabel tersebut kita membuat. Grafik nilai guna total dan nilai guna marginal menurut hukum Gossen 1. Di sini ada garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal itu adalah total utility dan marginal utility. Sedangkan garis uh, horizontal itu menunjukkan tentang konsumsi. Nah, di situ garis horizontal atau key-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita lihat di baris atau konsumsi pertama, itu angka 1, itu eh, total utility-nya itu adalah 40. Kemudian di konsumsi kedua itu total utility-nya itu adalah eh 70 konsumsi kedua total utility-nya itu adalah 70 dan marginal utility-nya itu adalah 30. Kemudian di konsumsi ketiga itu total utility-nya itu adalah 90 dan marginal utility-nya itu adalah 20. Kemudian di konsumsi keempat total utility-nya itu adalah 100. Kemudian marginal utility-nya itu adalah 10. Dan yang terakhir Uh, pada konsumsi ke-6 total utility-nya itu adalah 90 sedangkan marginal utility-nya itu adalah minus 10 nah dari sini kita dapat menarik uh, garis itu dikatakan sebagai garis total utility dari 40 Kemudian 70-90, 100, dan terakhir 90 itu adalah garis total utility. Sedangkan garis yang ditarik ini adalah garis marginal utility dari 40, dari 40 kemudian 30, 20, 10, yang terakhir itu adalah minus 10. B. Hukum Gosen 2 Hukum Gosen 2 berbunyi Konsumen akan membagi-bagi pengeluaran uangnya untuk membeli berbagai macam barang sehingga kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi secara seimbang. Yang kedua, teori ordinal atau ordinal teori pendekatan ordinal digunakan karena pada pendekatan kardinal terdapat kelemahan, yaitu bersifat subjektif dalam penentuan nilai guna total dan nilai guna marginal. teori ordinal menyatakan nilai guna barang tidak dapat dihitung tetapi hanya dapat dibandingkan. konsumen dapat membuat urutan tinggi rendahnya tingkat kepuasan yang diperoleh dari kegiatan mengkonsumsi suatu barang. Teori perilaku konsumen dengan pendekatan kurva indiferensi mengkonsumsikan mengasumsikan perilaku konsumen sebagai berikut. Yang A, konsumen memiliki pola kecenderungan terhadap barang-barang yang dikonsumsi, misalnya barang X dan barang Y dinyatakan dalam bentuk indiferensi map atau kumpulan dari indiferensi kurva. Yang B, konsumen memiliki sejumlah uang tertentu untuk dibelanjakan sebagai konsumsi. Yang C, konsumen selalu mencapai kepuasan optimum. Ya, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berdoa, belajar, dan subscribe.